ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirnya hidup baik, kita sambut yaitu Idul Fitri kita ini dengan ceria, dengan gembira, dengan bahagia, dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunjukkan yaitu kepada alam semesta ini, tunjukkan kepada seluruh masyarakat, tunjukkan yang hari ini betul merupakan hari kemenangan kita semua. Begitu di hari ini kita dianjurkan oleh Nabi saat berjumpa satu sama lainnya di antara umat Islam untuk mengucapkan takabbarallahu minna wa minkum, agar Allah menerima daripada amal kami dan amal kamu sekalian. Tapi saudara, para ulama salaf kita juga menganjurkan tidak hanya sekedar kita saling berdoa agar amal ibadah kita diterima, tapi juga saling meminta maaf satu sama lainnya. Saling meminta maaf, saling meminta maaf untuk memaafkan satu dengan lainnya. Maka itu tidak ada salahnya, saudara. Setelah takabbarallahu minna wa minkum, kita tambahkan dengan selamat hari raya Idul Sa'id, Idul Mubarak, maaf lahir batin. Silakan tambahkan dengan doa-doa, tambahkan dengan kalimat-kalimat yang bagus sesuka yang Anda ingin tambahkan, saudara. Wa Anda ingin tambahkan lagi fajarallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kami dan kamu sekalian dan orang-orang yang kembali. Kembali ke mana? Kembali kepada fitrah. Menang dari apa? Menang dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menang meraih rahmat, menang meraih ridha, itu merupakan doa saudara bagi seorang muslim untuk muslim yang lainnya di bulan Ramadan ini. Man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra.
Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa tukminu al-iddata wa tukabbiru Allah 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Subhanallahu al-'azim. Luar biasa. Di dalam ayat yang baru saja kita baca, Allah Subhanahu wa taala menyatakan syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bulan yang mana Allah menyatakan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan yang di dalamnya telah diturunkan permulaan daripada Al-Qur'anul Karim. Karena sebagaimana sama kita maklumi, untuk pertama kalinya Al-Qur'an diturunkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah kepada nabinya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjadi di bulan Ramadan. Untuk apa Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah? Allah menyatakan hudan linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Bahkan bukan hanya sekedar petunjuk, wa bayyinatin minal huda, kata Allah, dan juga penjelasan-penjelasan daripada petunjuk itu sendiri. Betapa Allah merincikan yang halal dan yang haram, aturan hidup bagi umat manusia, yang semuanya Allah tuangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Qur'anul Karim kemudian dijelaskan oleh Nabi, dirincikan isi kandungannya melalui hadis-hadisnya yang mulia. Selanjutnya Allah menyatakan faman syakida minkum syahra, barang siapa di antara kamu sekalian hai orang yang beriman yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan atau ikut hadir di dalam datangnya bulan Ramadan, Allah menyatakan wal falyasum, maka wajib bagi dia untuk berpuasa sebulan Ramadan tersebut. Jadi saudara, bulan Ramadan Allah infokan kepada kita melalui firman-Nya tadi sebagai bulan daripada nuzulul Quran, sebagai bulan daripada nuzulul Furqan, sebagai bulan diturunkannya Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Tidak sampai di situ, Allah juga menginfokan kepada kita bahwa di bulan Ramadan ini orang-orang yang beriman wajib untuk berpuasa. Tapi selanjutnya Allah rincikan sedikit hukum-hukum puasa. Di antaranya Allah menyatakan man kana maridun aw ala safarin, barang siapa yang sakit atau dia dalam keadaan musafir sehingga dia berbuka puasa, sehingga dia tidak puasa, maka Allah menyatakan fa iddatu min ayyamin ukhra, maka wajib dia untuk mengqadanya, untuk berpuasa, yaitu pada hari yang lain sesuai dengan bilangan jumlah hari yang ditinggalkannya selama Ramadan. Setelah itu Allah nyatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, Allah menghendaki bagi kamu sekalian kemudahan, Allah tidak menghendaki bagi kamu kesulitan. Artinya ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa puasa itu bukan untuk menyulitkan kita. Puasa itu bukan untuk menyusahkan kita. Karena itu Allah berikan uzur-uzur bagi mereka yang berhalangan untuk berpuasa, untuk boleh tidak berpuasa, atau mereka bisa mengqadanya di waktu yang lain. Allah letakkan uzur-uzur yang membolehkan seseorang itu untuk meninggalkan puasa Ramadan. Bahkan ada uzur-uzur yang membuat seseorang sama sekali tidak boleh untuk berpuasa, seperti perempuan yang haid dan nifas, saudara. Jadi luar biasa. Jadi kalau Allah menyatakan yuridu bikumul yusra, Allah menghendaki kamu, yaitu bagi kamu sekalian kemudahan, maka terbantahkanlah mereka-mereka yang menunggu syariat Islam ini menyusahkan umat. Terbantahkanlah mereka-mereka yang memfitnah syariat Islam ini terlalu membebankan umat manusia. Tidak, sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan seorang manusia pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya setelah itu, akhirnya di dalam ayat yang kita baca tadi, saudara, di akhir ayat tersebut Allah menyatakan walitukmilul iddata, maka itu sempurnakanlah bilangan puasa Ramadanmu. Kita tahu puasa Ramadan itu bilangannya 29 hari, atau bila diistikmal
menjadi 30 hari sebagaimana yang kita jalankan di bulan ini ya ikhwah. Nah kemudian selanjutnya Allah menyatakan setelah kita sempurnakan bilangan puasa Ramadan kita, selanjutnya Allah menyatakan walitukabbirullaha ala ma hadakum, maka itu hendaklah kamu bertakbir mengagungkan Allah atas apa yang Allah sudah berikan petunjuk kepada kamu. Jadi jelas bahwa takbir itu adalah perintah Allah, takbir itu adalah suruhan Allah, takbir itu adalah aturan Allah. Dan siapa yang merasa keberatan dengan takbir, yang merasa sudah terbebani oleh takbir, yang merasa tidak elok, tidak indah dengan takbir, maka saudara masih dipertanyakan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang begitu seorang mukmin setelah menyelesaikan puasanya di bulan Ramadan, walitukmil iddata, yaitu setelah kesempurnakan itu bulan Ramadan dengan berpuasa hanya untuk Allah, Allah yang perintahkan walitukabbirullah, bertakbirlah kepada Allah, bertakbirlah untuk Allah, agungkan zat Allah, sucikan nama Allah. Maka itu dalam satu hadis Nabi mengatakan zayyinu ahyadakum bitakbir, hiasilah hari rayamu dengan takbir, perindahlah hari rayamu dengan takbir. Saudara, maka itu takbir saudara yang dilaksanakan oleh umat Islam di berbagai negeri termasuk di Indonesia ini bukan hanya sekedar tradisi masyarakat, bukan hanya sekedar kebiasaan masyarakat, tapi itu merupakan amrun minallah, itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di akhir ayat saudara, setelah Allah perintahkan kita untuk menyempurnakan puasa di bulan Ramadan dan untuk bertakbir setelah selesainya berpuasa di bulan Ramadan, Allah tegaskan untuk apa kita lakukan itu semua. Allah nyatakan wala'allakum tashkurun, agar kamu sekalian yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa di bulan Ramadan dengan penuh iman ikhlas hanya untuk Allah, itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang selama ini Allah berikan kepada kita. Bertakbir setelah usainya melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu juga merupakan tanda bersyukurnya kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini, termasuk nikmat kesempatan hidup di bulan Ramadan, nikmat kesempatan berpuasa selama Ramadan, nikmat kesempatan mendapatkan rahmat, maghfirah, barakah yang dilimpahkan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Jadi takbir saudara adalah perintah Allah, adalah aturan Allah, adalah tanda daripada rasa syukur kita kepada Allah. Maka itu jangan pernah ragu untuk mengagungkan Allah, untuk mengumandangkan takbir hanya untuk Allah saudara, khususnya di mana kita dianjurkan oleh Nabi untuk memandangkannya, yaitu pada hari-hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, karena itu saudara, melalui khutbah yang singkat ini, akhirnya saya ingin ingatkan kepada segenap kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, waspadalah, hati-hatilah. Di zaman sekarang ini banyak kaum zindiq yang suka memutarbalikkan ayat Al-Quran, yang sering memutarbalikkan hadis Nabi, yang selalu berupaya untuk menghapuskan syariat Islam dari tengah-tengah kehidupan masyarakat kita ibadah. Bahkan saudara, sekalipun syariat tersebut sudah berurat berakar menjadi bagian dari adat tradisi, tapi selama namanya itu syariat, mereka selalu berusaha untuk menyingkirkannya saudara. Padahal saudara, manakala ada budaya-budaya kemusyrikan, manakala ada budaya-budaya yang tidak sesuai dengan Islam, begitu dilaksanakan di tengah masyarakat, mereka tidak keberatan atas nama hak asasi manusia, atas nama local wisdom, atas
menuntut syariat serta mereka merta mereka tolak saudara. Maka itu jangan terkejut. Nah, betapa kemarin ini saudara begitu gegap gempita di media sosial kelompok-kelompok liberal sendiri saudara, mereka mencoba untuk mempengaruhi masyarakat saudara agar tidak bertakbir keliling saudara di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara, takbir diajarkan oleh Nabi di mana saja. Takbir di masjid, takbir di musola, takbir di rumah, takbir di pasar, takbir di terminal, takbir di atas kendaraan, takbir sambil berjalan kaki, saudara. Artinya ya, Nabi yang mengajarkan kepada umatnya, kepada para sahabatnya, untuk bertakbir di mana takbiran, dimanapun mereka berada. Maka itu dulu di zaman Nabi, kan sudah masuk daripada malam takbiran di rumah-rumah sahabat dan takbir. Sahabat yang berjalan, berjalan ke pasar, berjalan ke rumah keluarganya, bersilaturahmi kemana-mana, terdengar takbir, dari masjid terdengar takbir, dari rumah mereka terdengar takbir, bahkan para sahabat yang sedang menanggung unta atau menunggang kuda, yang berjalan dari satu tempat ke tempat lain, terus mereka memandangkan takbir. Artinya takbir memang dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca, saudara, ala kulli halin wa fi kulli hal, dalam kondisi yang bagaimana saja, saudara, baik kita di dalam rumah, di luar rumah, di pasar, di terminal, di atas kendaraan, di bis, di kereta api, di motor, di mobil, di mana saja kita berada, saudara, takbir. Ya Allah yang memerintahkan kita untuk mengagungkan namanya, untuk membesarkan namanya, dan catat demi Allah, sudah, kalau Allah memerintahkan kita untuk mengagungkan zat-Nya, kalau Allah memerintahkan kita untuk mensucikan namanya, bukan berarti Allah butuh dengan pengagungan kita, bukan berarti Allah butuh sudah dengan takbir kita. Tidak, takbir kita adalah untuk kepentingan diri kita sendiri agar kita mendapatkan limpahan rahmat Allah, limpahan maghfirah Allah, limpahan berkah Allah. Innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh dengan alam semesta ini, saudara. Allah tidak butuh dengan sholat kita. Allah tidak butuh dengan puasa kita. Allah tidak butuh dengan zakat kita. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Tapi kita yang butuh untuk taat kepada Allah, yang butuh untuk menyembah Allah, yang butuh kepada Allah, yang butuh rahmat Allah, yang butuh surga Allah, saudara. Karena itu Allah, saudara, dengan kasih sayangnya, dengan cinta kasihnya, saudara, mengajarkan kepada kita bagaimana caranya untuk mendapatkan rahmatnya, mendapatkan maghfirahnya, mendapatkan ridhonya, mendapatkan berkahnya, mendapatkan surganya. Saudara, di antaranya adalah puasa lagi bulan Ramadan, selesai puasa, bertakbirlah kami mengagungkan Allah. La'allakum tashkurun, dengan demikian itu semua sebagai tanda syukurmu kepada Allah. Dan ingat Nabi mengatakan, la yadkhulu jannah ila sabir wa syakir, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang sabar dan orang yang syukur, saudara. Maka itulah identitas orang yang beriman, syukur dan sabar. Manakala dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Manakala dia mendapatkan musibah, dia sabar kepada Allah, saudara. Seluruh urusan orang yang beriman indah. Tidak ada yang tidak indah, saudara. Semuanya indah. Dia suka, dia indah. Dia duka, dia indah. Dia senang, dia indah. Dia malang, dia juga indah, saudara. Kenapa bisa indah kehidupan orang yang beriman? Bahkan Nabi mengatakan, walaysa dzalik illa lil mu'min. Tidaklah kondisi semacam itu kecuali hanya untuk orang yang beriman. Bagaimanapun kondisinya serba indah. Kenapa? Karena kalau dia senang, dia bersyukur. Dia suka, dia bersyukur. Dengan nikmat, dia bersyukur. Dan manakala dia mendapatkan musibah, malapetaka, penderitaan, dia tidak mengeluh. Dia sabar. Dia sabar. Betapa indahnya kehidupan orang-orang yang beriman, saudara. Nah, karena itu, akhirnya di sini kita ingin ingatkan, saudara, terbantahkan gerakan-gerakan kaum sindik liberal, saudara, yang ingin menyingkirkan takbir dari tengah-tengah kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, saudara, melalui mimbar ini saya informasikan, itulah salah satu sebab kenapa semalam, saudara, umat Islam di berbagai daerah melakukan takbir keliling, saudara, termasuk di Jakarta, puluhan ribu umat Islam tumpah ruah, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang laki-laki, yang perempuan, mereka bertakbir keliling ibu kota Jakarta, saudara. Padahal, saudara, dalam beberapa tahun terakhir ini,
takbir keliling hampir hilang, saudara. Takbir keliling hampir tidak lagi menjadi perhatian, saudara. Tapi kenapa kok semalam begitu antusias puluhan ribu masyarakat turun ke jalan? Karena mereka mulai menyadari, saudara, bahwa selama ini mulai tersingkirnya takbir keliling, saudara, itu bukan faktor tidak disengaja, tapi memang ada tangan-tangan kotor, ada tangan-tangan jahat yang ingin menyingkirkan itu semua dari kehidupan bangsa Indonesia ini, saudara. Akhirnya terungkap dengan keangkuhan dan kesombongan, saudara, segelintir penguasa di berbagai daerah, termasuk di Jakarta, ingin untuk diri, ingin untuk kekuasaannya, dan menyatakan takbir keliling tidak halal, takbir keliling tidak boleh dilakukan, takbir keliling itu membuat macet jalanan, takbir keliling itu mengganggu ketenangan, takbir keliling itu tidak ada manfaatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saudara. Tapi kita bersyukur kepada Allah dengan mereka mengatakan sedemikian rupa, akhirnya terungkap rencana busuk mereka yang selama ini tertutup dari mata umat, yang selama ini tertutup dari telinga umat, yang selama ini umat tidak menyadari kalau takbir keliling itu sedikit demi sedikit hilang, mulai ditinggalkan oleh masyarakat, bukan karena faktor ketidaksengajaan, tapi memang ada yang mendesain, ada yang mengatur supaya itu bisa tersingkirkan, saudara. Maka itu alhamdulillah semalam puluhan ribu umat Islam tumpah ruah turun ke jalan bertakbir keliling kota Jakarta sampai depan istana, depan Monas, saudara, keliling ke kampung-kampung di Jakarta, saudara, untuk kita tunjukkan kepada mereka kaum sindik liberal, pejabat-pejabat yang mencoba, saudara, untuk menghapuskan tradisi mulia ini, bahwa umat Islam masih banyak, umat Islam masih sadar, umat Islam masih beriman, umat Islam masih cinta takbir. Jangan coba-coba untuk menghalangi umat Islam mengagungkan nama Tuhannya, mensucikan nama penciptanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Katanya ibadah melalui khutbah ini juga, akhirnya saya ingin ingatkan diri saya dan segera kaum muslimin, apa-apa yang menjadi bagian syariat Islam yang sudah membudaya, yuk terus kita pertahankan. Bahkan kalau ada bagian syariat Islam yang belum membudaya, belum berakar, ayo kita kuatkan agar dia menjadi tradisi bangsa Indonesia, menjadi kebiasaan, sehingga anak cucu kita nanti tidak akan pernah meninggalkannya, saudara. Ini untuk menjaga, yaitu kelestarian daripada iman Islam anak keturunan kita, generasi pendatang nanti yang meneruskan kita. Jangan kita biarkan mereka tidak mengenal dengan tradisi syariat Islamnya, ibadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Akhirnya kita bersyukur kepada Allah dengan apa yang terjadi semalam di Jakarta, saudara. Ini menjadi satu bukti betapa umat Islam di seluruh pelosok penjuru Jakarta, saudara, masih punya semangat yang tinggi untuk ikrarkan makhluk, untuk membesarkan dan mengagungkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semalam merupakan kemenangan umat Islam, sehingga takbir keliling semalam itu berhasil membungkam kaum sindik dan liberal, membungkam daripada pejabat-pejabat jahat yang ingin menyingkirkan takbir dan tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena satu hal tolong dicatat ya, Pak. Kalau di Jakarta kita biarkan ada pejabat yang mencoba melarang takbir, kemudian kita ikuti larangannya, maka besok daerah-daerah lain akan meniru, akan mencontoh untuk melarang takbir keliling di daerah masing-masing, saudara. Maka itu semalam kita lakukan dobrakan, bukan hanya di Jakarta, saudara, di seluruh provinsi di Indonesia umat Islam kita minta tolong takbir keliling, saudara. Ada apa mereka melarang kita? Mereka selama ini selalu menuduh umat Islam intoleran, tapi kenyataannya mereka yang intoleran. Mereka tidak rela umat Islam bertakbir, mereka tidak rela umat Islam mengagungkan nama Allah. Di mana toleransi kalian? Di mana hak asasi manusia yang selama ini kalian jauh-jauhkan? Saudara, mereka pendusta, bukan pemimpin. Mereka telah mendustakan agama atas nama hak asasi manusia, atas nama kearifan lokal, saudara, atas nama toleransi. Semua itu hanya dusta, hanya bohong untuk menipu daripada kalangan umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Demikianlah khutbah Idul Fitri yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirnya yuk mari kita sambut yaitu Idul Fitri kita ini dengan ceria, dengan gembira, dengan bahagia, dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunjukkan yaitu kepada alam semesta ini
tunjukkan kepada seluruh masyarakat, tunjukkan yang hari ini betul merupakan hari kemenangan kita semua. Begitu di hari ini kita dianjurkan oleh Nabi saat berjumpa satu sama lainnya di antara umat Islam untuk mengucapkan takabbarallahu minna wa minkum, agar Allah menerima daripada amal kami dan amal kamu sekalian. Tapi saudara, para ulama salaf kita juga menganjurkan tidak hanya sekedar kita saling berdoa agar amal ibadah kita diterima, tapi juga saling meminta maaf satu sama lainnya. Saling meminta maaf untuk memaafkan satu dengan lainnya. Maka itu tidak ada salahnya, saudara, setelah takabbarallahu minna wa minkum, kita tambahkan dengan selamat hari raya Idul Sa'id, Idul Mubarak, maaf lahir batin. Silakan tambahkan dengan doa-doa, tambahkan dengan kalimat-kalimat yang bagus, sesuka yang Anda ingin tambahkan, saudara. Wa Anda ingin tambahkan lagi fajarallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kami dan kamu sekalian dan orang-orang yang kembali. Kembali ke mana? Kembali kepada fitrah. Menang dari apa? Menang dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Menang meraih rahmat, menang meraih ridha, itu merupakan doa saudara bagi seorang muslim untuk muslim yang lainnya di bulan Ramadan ini. Jadi jangan juga terpengaruh, jangan kelompok-kelompok yang sedikit-sedikit membid'ahkan umat Islam, sedikit-sedikit memfasikkan umat Islam, sedikit-sedikit memusyrikkan umat Islam. Kata mereka mengatakan Ibnu Sa'id lah itu bid'ah. Oh, mengatakan mohon maaf lahir batin itu bid'ah. Oh, mengatakan minal aidin wa faizin itu bid'ah. Itu semua saudara, itu merupakan tradisi yang telah diturunkan oleh para leluhur kita, para ulama salaf kita, para awliya kita, tanpa mengurangi dari apa yang sudah diajarkan oleh Nabi takabbarallahu minna wa minkum. Kalau mereka mengatakan bid'ah, bid'ah di mana? Apakah seorang muslim mendoakan muslim yang lain yang disebut bid'ah? Apakah seorang muslim minta maaf kepada muslim yang lain yang disebut bid'ah? Agama siapa yang kau ikuti? Nabi yang mana yang kau panting? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saudara selalu membuka pintu kepada umat dia semua untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyib, kalimat-kalimat bagus saudara, sehingga Islam ini tidak kaku di dalam maknanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahu al-mulku wa lahu al-hamd yuhyi wa yumiit bi yadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alaihi as-salatu was-salam wa ala alihi at-thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-qurb al-mayamin wa ala jami'il mu'minin. Ibadallah, usikum jami'a wa nafsi bittaqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala asallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Ibadallah, ibadallah, barakallahu lana wa lakum bil qur'an al-azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayat wa dzikr hakim. Aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi kufratan wa asila wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa azama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar wa lillahil hamd. Ibadallah, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi an takunu daiman ma'as shadiqin al-mukhlishin al-mu'minin al-muslimin. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala fi kitabihil aziz يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله
وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. عباد الله هذا اليوم يوم سعيد ويوم مبارك. أهنئكم جميعا بعيد سعيد وعيد مبارك. تقبل الله منا ومنكم جميع أعمالنا وجميع أعمالكم الصالحة. فجعل الله وإياكم من العابدين والفائزين وكل عام وأنتم بخير. وصلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين وأن يجعلنا سعداء في الدنيا والآخرة. أيها المؤمنون، اليوم يوم مبارك، يوم الفوز، الفوز برحمة الله، يوم العودة، العودة إلى فطرة الله. ولذلك هذا اليوم هيا بنا نشكر الله سبحانه وتعالى، هيا بنا أن نمتثل جميع أوامر الله سبحانه وتعالى ونجتنب جميع نواهيه مخلصين لله سبحانه وتعالى. عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من بلية جن وإنس، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن الحسن وعن أخيه الحسين وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.